Scooby-Doo. Scooby-Doo apa ya? Berarti fotonya sini, Pak. Hey, Scooby-Doo. Ayam ya, Kak ya. Jadi yang sini, Kak, yang sini kepalanya dulu nih. Nah, dari samping gitu. Tadi hanya pakai buat food aja. Buat yang kocok itu. Yang lain di mana? Masih Bu. Masih ada satu ini lagi. Gitu aja tuh. Enggak, dia sistemnya booster datang, inovasinya. Ini yang aku takutkan nih, polisinya takut. Aku takut. Ini nih aku. Dia aku. Enggak, aku takut ini. Gini tadi dia polisi takut dengan. Belum aku kunci tapi. Kenapa polisi takut? Itu dia makanya. Chris, tadi tuh tak kasih nomornya ke Pak Majen. Oh, Hasan. Hasan tadi telepon aku. Ih, kakinya masih lemas sih. Ada polisi juga gitu. Polisi tuh suka. Kan polisi kayak gitu. Ini makanya aku takutnya tuh dia mau mereka nih akan ini loh. Sudah bebas. Kamu bebas deh. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi Allah. Sampai. Ya Allah ya Rabbi Allah. Kak, aku boleh minta mangkok minum. Hati-hati. Tinggi. Ini sudah dicuci, Kak. Itu RR aku atau? Air ini, air keran. Kak, ini jadi bang, Kak, ya? Kak, ini jadi bang. Bisa jadi untuk barang bukti, Kak. Oh, iya. Dengan tali-tali ini, Kak. Untung droopingnya tak taruh di rumah Pandaan. Jadi di sini. Kak, kita beli ayam bisa nggak, Kak? Aku transfer, Kak. Ayam rebus. Nggak bisa wet-wet aja, ya? Jangan. Bukan, maksudnya kita beli ke pasar, terus kita rebus. Oh. Bang, kamu ngira bang ya? Rumah baru, kita langsung kita ambil yang pasti tiga lagi. Kakak. Ini ada aku transfer berapa, Kak? Gak usah transfer. Oh, Kakak, ini di mana untuk tutupnya? Masukin di sini. Oh, bisa Kak. Itu sudah ada berapa karung? Abang hitung enggak? 66. Berarti yang sobekan 6 karung. Aku masih ada kandang di rumah. Heeh, kayaknya mulai kan enggak mau. Kalau mereka berempat masukin sini, oke enggak ya? Oh, ini cukup. Dua-dua. Kita akan tembus ke toko kursi. Christian siapa namamu? Christian Joshua Pale. Christian Joshua Pale. Ini dia yang tadi sesak nafasnya ya. Tegang kejang. Karena kan tendangku gede-gede, Thomas. Gak apa-apa, tak wajar di alisan. Yes. Nah, jaya ortho. Udah kayak masan banget ya. Orang. Kok sangka nopo? Jak makannya aku. Aku aware. Kalau mau wawancara sama Mas Christian, ada yang sama. Kapan? Nah, mereka tuh jauh-jauh ini. Tapi kalau
bawa dari Bogor ya, baru satu yang bawa kita bawa. Kita masih butuh tiga lagi. Ini yang manja banget sama aku nih. Dia yang dia minta tolong. Ini sedih banget loh pas dia minta tolong itu yang coklat ini. Aku manja dia, tetap aja. Nah, oktagon yang kayak gini kuat dia. Ini dia yang kadang kecil banget dia, sumpah. Oh, ini pacarku. Ini anakku. Dia yang pertama kali dia berani loh. Pas aku datang dia langsung berdiri bangun. Dia yang pertama kali saya ini pacarku langsung berdiri. Oh, dia gigit itu ini yang gigit ini si Arul. Ya baik sih. Ini bekas dijerat loh. Lihat nih lehernya bekas dijerat. Dijerat kerawat. Aku yang dari Blitar mau dibawa. Kan sekarang Blitar sudah datang untuk jemput yang dibawa, soalnya sudah diusir. Bukan, biayanya lagi gede. Bangunnya itu biayanya aku lebih sekarang gak ada. Iya, aku sih mau kontrak. Mana dapat 25 juta. 25, sama di rumah gede, di Kupang. Duitnya dari mana? Aku coba menderesi dulu. Ya soalnya kan aku kasus-kasus kan bisa terkasih situ. Di Dukung Kupang ada. Besar dia, halamannya juga luas. Di Dukung Kupang. Dekat polseknya Duku Pakis, Polsek Duku Pakis. Oh iya. Ini Duku Pakis ya ini? Iya. Mana ada 25 juta ini? Rumah dia, rumah. Ini gak kontraknya 50 juta, saya lihat. Yang mana? Besar. Oh jangan, 50 juta aku gak ada uang. Aku lihat, sebentar setelah ini yang kita pilih. Ini yang kayak jadi imigrasi. Yang mau bantu donasi, open donasi rumah sewa. Soalnya aku kalau ada kasus-kasus taruh di situ dulu. Karena jujur aku enggak suka anakku di kandang. Aku sedang biarkan mereka berlari bebas. Rumah itu ya untuk mereka. Iya, enggak maksudku makanya harus ada pagar. Itu rumah itu ada pagarnya. Jadi nanti kalau mau pergi, oh, barengan kita cari. Ada deh, masih ada. Di mana? Di ya itu Duku Pakis, masya Allah. Saya bukan orang Surabaya, aku lupa. Nah, sudah aset tahu rumahnya. Pokoknya sebelah Duku Pakis, sebelah Polsek Duku Pakis.
Dia kemarin sudah senyum. Yang ini yang nangis. Ini yang coklatnya yang nangis kemarin. Pas di rumah jagal sih. Murah. Tadi juga nangis. Yang murah uangnya enggak ada. Ya duitnya aku enggak ada, mau dapat duit dari mana 25 juta. Tagihan masih banyak ya Allah. Hai pacar tuh. Dia ini loh C, manja tuh C, nah dia. Dia yang nangis loh, dia yang pertama pas ke rumah jagal malam-malam tuh, dia langsung nunduk kepalanya loh, dia langsung berdiri, mak. Dia tegakkan kepalanya terus dia nangis. Sayang, coba kita datang lebih ini 6 ekor sudah mati dipotong. Belum. Sudah. Belum. Hah? Mereka terlambat. Enggak, aku investigasi bukan ini. Memang saya dapat 4, 6-nya sudah dipotong dia bilang. Dia sendiri yang ngomong kok. Enggak. Enggak, itu yang kedua. Yang ke itu 6 orang sudah investigasi, aku benar-benar cari enggak ada ini kan. Yang ternyata itu pelapornya, pelaporku, dia dapat informasi itu hasil investigasi Dog Meat Free Indonesia 2 tahun lalu. Tapi mereka enggak gerak. Cuma disuruh investigasi, kata si Kodani ini, cuma disuruh investigasi tapi mereka enggak gerak. Nah, data-datanya mereka simpan draft, terus draft itu ditemukan sama